Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat YouTube yang berbahagia. Selamat berjumpa kembali di channel Samsul Hadi, di mana channel ini khusus membahas masalah pengetahuan operasi produksi perminyakan. Juga untuk masyarakat umum yang ingin mengetahui tentang perminyakan. Ini yang akan kita bahas Semoga semua sahabat YouTube uh, selalu dalam keadaan, keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sahabat-sahabat YouTube, kali ini khusus saya ingin menyampaikan pengetahuan tentang perminyakan ini kepada masyarakat umum, masyarakat yang tidak mengetahui, yang tidak bekerja di bidang perminyakan. Judulnya yang ingin saya sampaikan saat ini adalah: Tahapan proses pengadaan bahan bakar minyak atau BBM dan bahan bakar gas atau BBG. Ini yang ingin saya sampaikan kepada sahabat-sahabat YouTube, terkhusus untuk yang tidak memiliki pengetahuan masalah perminyakan. Baik sahabat-sahabat YouTube, kita mulai pembahasan kita kali ini. E, tentunya semua kita tahu bahwa kita selalu menggunakan BBM dan bahkan saat ini sudah ada juga menggunakan BBG atau bahan bakar gas. BBM ini sangat vital sekali, sangat dibutuhkan sekali oleh kita semua sebagai bahan bakar minyak untuk motor, mobil, dan lain sebagainya. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah bagaimana tahapan yang dilakukan untuk pengadaan BBM ini. Ini yang ingin saya sampaikan di sini, supaya masyarakat umum tahu. Paling tidak di sini ada lima tahapan yang Dibutuhkan atau dilaksanakan untuk pengadaan BBM ini, BBM dan DDT. Oke, kita masuk tahapan pertama. Tahapan pertama adalah melakukan kegiatan seismik. Apa itu seismik? Seismik adalah salah satu metode eksplorasi yang didasarkan pada pengukuran respon gelombang seismik atau suara yang dimasukkan ke dalam tanah dan kemudian direleksikan atau direfraksikan sepanjang perbedaan lapisan tanah atau batas-batas batuan. Tujuan survei seismik adalah merupakan kegiatan pencarian sumber daya alam dan mineral yang berada di bawah permukaan bumi dengan bantuan gelombang seismik. Yang hasil datanya berupa penampang seismik di mana dengan melakukan interpretasi maka bisa dilihat jebakan-jebakan minyak yang ada di dalam perut bumi. Inilah tujuannya seismik, ada tujuan seismik. Ini adalah foto di mana kegiatan-kegiatan seismik ini sedang dilakukan, pekerja-pekerjanya masuk hutan, kemudian membuat lubang-lubang seperti ini. Ini adalah lubang-lubang yang dibuat untuk memasukkan bahan peledak. Bahan peledak ini gunanya adalah untuk uh, diambil rekaman suaranya. Itulah kegiatan sismik. Uh, mungkin uh, semua sahabat-sahabat YouTube tahu, pernah melihat kegiatan-kegiatan sismik ini. Jadi, tujuannya adalah untuk mengetahui potensi-potensi jebakan-jebakan minyak di dalam perut bumi. Nah, seperti inilah contohnya. Jadi, uh, tadi lubang yang digali itu adalah di sini, kemudian ini diledakkan menimbulkan suara, kemudian suara inilah yang direkam. Seperti ini, diambil rekamannya. Dan ini dilakukan oh, di permukaan bumi, di tempat yang sangat luas, dengan jumlah banyak sekali lubang-lubang yang diisi bahan peledak. Jadi, bukan hanya satu-dua, tapi banyak sekali. Nah, mungkin dari kegiatan itu banyak sekali kita melihat pada saat kegiatan seismik ini, yaitu eh, para pekerjanya membawa kabel, membawa Peralatan-peralatan untuk kegiatan seismik ini. Oke, okay. nah ini bisa kita kita lihat seperti inilah tujuannya. Ini adalah apa namanya untuk menimbulkan suaranya, kemudian suara ini direkam. Tujuannya adalah untuk mengetahui lapisan-lapisan yang ada di perut bumi, jebakan-jebakan adanya gas, oil ataupun airnya. Ini tujuannya. Ini pada tahap satu. Oke. Okay. Baik sahabat-sahabat Youtube, kalau tadi tahap satu dilakukan seismik untuk mengetahui potensi-potensi adanya adanya jebakan-jebakan e, minyak di dalam perbumi, kita lanjutkan ke tahap kedua. Tahap kedua ini adalah melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Eksplorasi itu adalah suatu bentuk kegiatan, pengeboran dalam usaha penggalian informasi atau kumpulan data-data yang dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan beberapa data maupun informasi-informasi yang nantinya akan diteliti untuk mengetahui adanya kandungan minyak mentah di dalam perut bumi. Dari kegiatan eksplorasi ini akan dapat diketahui satu adanya jumlah cadangan minyak dan gas yang ada di dalam perut bumi di tempat yang dilakukan eksplorasi tersebut. Kedua, adanya adanya lapisan-lapisan batuan yang mengandung hidrokarbon atau minyak dan gas. Kemudian kalau eksploitasi eksploitasi adalah pengembangan dari hasil eksplorasi dengan melakukan pengeboran-pengeboran ke dalam perut bumi dalam usaha untuk memproduksikan minyak dan gas. Nah, inilah ini adalah gambar di mana kegiatan eksplorasi dan eksplorasi dilakukan. Ini adalah pengeboran, pengeboran ini cukup dalam sekali, bisa sampai 7000 pit cukup dalam. Oke, kemudian kalau tadi pengeboran atau, atau eksplorasi di daratan, kalau ini di lautan atau lepas pantai. Seperti ini. Kemudian kita lanjut dengan tahap ketiga. Oke. Sahabat itu kita lanjut ke tahap yang ketiga dalam pengadaan BBM dan BBG. Tahap ketiga ini adalah memproduksikan minyak dan gas bumi ke permukaan. Ada beberapa metode untuk memproduksikan sumur migas. Yang pertama adalah sumur sembur alam atau natural flow dalam bahasa perminyakannya. Apa itu? Sumur minyak yang baru selesai dilakukan pengemboran biasanya masih memiliki tenaga atau tekanan yang dapat mengalirkan minyak mentah dari perut bumi sampai ke permukaan Nah kalau sumurnya masih mempunyai tekanan ini maka dia dengan sendirinya akan dapat mengalir sampai ke atas ke permukaan sampai ke SPU jadi kita tidak dalam hal ini kita tidak belum butuh alat bantu pengangkatan buatan nah ini bisa dapat kita lihat Bahkan kalau sumber natural flow ini biasanya memiliki tekanan yang masih sangat tinggi. Biasanya di wellhead ini bisa sampai 1000 PSI. Nah masalah tekanan mungkin bisa nanti kita jelaskan lebih lanjut, apa sih tekanan PSI, mungkin juga KSC. Nah untuk sumber natural flow atau sumber-sumber alam ini, dia biasanya dipasang cuk. Cuk itu adalah jepitan. Jadi supaya aliran itu terkontrol. Tidak semua dari sumur itu e, mengalir ke SPU. Untuk mengalirkan ini pun ada perhitungan-perhitungannya, namanya adalah key optimum. Jadi sumur flowing itu tidak bisa diperbiskan seenaknya, atau kita mendapatkan produksi yang sebesar-besarnya tidak, tapi ada perhitungan dengan key optimum. Maksudnya dengan key optimum itu, laju alir produksi sumur ini akan dapat tertahan dengan waktu yang cukup lama, bisa dua tahun, tiga tahun, bisa. Jadi jumlah yang akan kita dapat itu akan lebih banyak daripada apabila sumur ini kita produksikan dengan cuk yang sangat besar, hasilnya besar memang dalam setiap harinya, namun jumlah produksinya kalau di total lebih sedikit. Jadi yang lebih baik adalah kita produksikan dengan key optimum. Beberapa metode untuk memproduksi sumur migas. Kalau tadi sudah sumber alam, sekarang dengan yang kedua, sumur sembur buatan atau artificial lift method. Nah, kalau sumur itu sudah tidak punya tenaga lagi untuk mengalir sampai ke atas permukaan, maka dalam hal ini diperlukan alat bantu buatan untuk mengangkat lidah yang ada di dalam perut bumi. Oke, okay. dapat kita lihat apa saja alat bantu buatan itu atau artificial lift: satu, pumping unit dengan pumping unit. Kalau tekanan sudah tidak ada lagi, bisa kita gunakan. Pumping unit itu gambarnya adalah seperti ini. Ini adalah kerakan naik turun. Ini adalah pompa, sebagaimana pompa biasanya. Pompa ini mempunyai plunger di bawahnya, mempunyai barrel juga, sehingga pada saat mengangkat, dia akan mengangkat minyak. Kemudian turun lagi, angkat lagi, dia akan mengangkat minyak. Ini untuk pumping unit. Jadi mungkin ini biasa juga disebut apa dengan pompa angguk kalau ini atau beam pumping unit banyak macamnya. Pengembangan dari pumping unit juga sudah ada namanya HPU, hidrolik pumping unit. Itu lebih simpel lagi. Kemudian setelah pumping unit apalagi kita bisa lihat electric submersible pump atau ESP. Sebetulnya ESP ini sudah biasa kita gunakan di perumahan. Apabila kita ngebor sumur air dan sudah biasa kita gunakan ESP. ESP itu adalah pompa elektrik yang kita benamkan di dalam sumur kita yang sudah dibor itu. Biasa di pasaran di biasa disebut apa? Pompa celup. Nah, itu biasanya katanya pompa celup kalau kita tanya di pasaran. Itu sebetulnya adalah elektrik submersible pump atau ESP. Jadi, pompanya yang dibenamkan ke bawah sampai bisa mencapai kedalaman 5000 bahkan bisa sampai 7000 feet. Bagaimana ISP? Nah ini adalah ISP peralatan peralatan ISP. Di sini kalau kita eh, menggunakan ISP tentunya harus ada jaringan listrik, kemudian juga harus ada panelnya. Ini adalah penampang sumur ISP. Ini adalah kabel kabel yang dialirkan dari box, masuk ke dalam sumur. Di dalamnya sudah ada pompanya. Nah sehingga kabel ini tentunya masuk sampai ke dalam kedalaman yang dituju bisa sampai 5000 feet sampai atau sampai 7000 feet bahkan. Kemudian sesudah ESP, peralatan angkat yang digunakan setelahnya adalah gas lift dan light, dan alat angkat lainnya. Kalau gas lift ini adalah dengan sistem memasukkan gas pertekanan tinggi ke dalam anulus. Anulus itu adalah Ruangan antara tubing, pipa tubing, dan pipa casing itu dalam sistem perminyakan seperti itu. Jadi, dimasukkan ke dalam ruangan ini, ini adalah pipa aliran untuk produksinya. Ini, nah, setelah ini diinjeksikan gas ke dalam anulus ini, maka minyak yang tadinya di sini tidak mampu naik ke atas. Dengan diberikan gas, diinjeksikan gas, maka densitas fluida yang ada di dalam tubing ini akan menjadi ringan. Dengan ringan, maka produksi yang ada di tubing ini akan mengalir ke flow line bahkan sampai ke SPU. Ini untuk gas lift. Oke, kita lanjut ke tahapan keempat.